puts it up for Ronaldo. Oh, that channel. Shoot. Oke guys, gue sudah masuk ke dalam gamenya. Jadi ini buatan dari VPro gitu ya. Ini adalah game baru cuy ya. Oke, ini jadi kita tuh sebagai tactical dan manager gitu. Tapi di sini gue nggak mau tahu gitu karena gue juga baru download. Kita akan review bareng-bareng cuy ya. Nah, jika kalian nanti masuk ke dalam gamenya, kalian juga harus mendownload isi data gamenya gitu ya. Seperti game-game pada umumnya ya lah. Nah, di sini kita udah masuk lobby, kita pencet mulai aja, oke? Okay. Nah buat teman-teman, nanti jika kalian susah masuk ke lobbynya gitu ya, berhubung ini masih tahap uji coba atau akses awal gitu ya, jadi kalian kalau misalkan nggak bisa, kalian menggunakan server VPN dari Thailand ya, negara Thailand ya, atau nanti gue kasih di pin komentar gue gitu ya, untuk buat kalian masuk ke aplikasi VPN Thailand ya gitu ya. Nah di sini juga gue sudah men-setting-setting guys gitu ya, jadi sebelumnya gue udah pernah main, tapi nyoba-nyoba aja gitu guys ya. Jadi sini gue menggunakan tim Manchester United, the Red Army ya, kebanggaan gue gitu cuy. Oke, di sini udah support bahasa Indonesia juga cuy. Jadi kita nggak terlalu bingung gitu ya. Mulai. Oke, apapun mungkin mengganti plastik seperti mengganti pisau aja ya. Ada kata-kata berliannya juga ya. Nah buat teman-teman, jika kalian lihat video ini, kalian like videonya ya, agar membantu algoritma YouTube agar merekomendasikan video game gua gitu ya, untuk teman-teman yang mau coba gamenya gitu ya. Klik di mana saja untuk melanjutkan. Oke. Musim salju cuy. Oke, kita jadi di sini misinya kita ikutin dulu ya. Karena gua juga di sini baru main, kita ikutin perintahnya aja dulu. Maunya tuh gimana? Kita gedein ah. Nah, gua gedein ya. Set. Oh nice. Aduh salah cu. Kalau salah harus balikan lagi nih cu. A tail whip. Win. Bener nih kalau gini ya. Oke. Kita slide gini. He tricked the defender so easily there. Terus. Oke, ini agak sedikit rumit ya. He tricked the defender so easily. Oke, kita ikut-ikutin aja dulu ya, karena gue juga belum tahu nih bener-bener di dalam lobbynya cuy. Oke, kita melakukan pertandingan cuy. Ya mungkin nanti kalian mendownload isi data gamenya tuh sekitar 2 gigaan cuy. Ya jadi gue saranin buat handphone kalian gitu ya, usahakan internalnya itu agak sedikit ruang kosong gitu ya, jangan terlalu penuh. Wow, he moves like a trick show. Lagi? Gak gagal dong. Anjay, gagal. Nah, kalau gagal tuh kembali lagi dari awal, coy. Jadi kita enggak boleh gagal ya. Oke, kita harus benar-benar ah. Wow, he moves as if there's no defenders. Set, kita putar 360 derajat. Nah, di sini tadi gua gagal, cuy. So easily there. Oke, hup. A tail whip. Anjir, jangan gagal lagi anjir. Memang babi yang gua. Oke, serius. Long pass. Set. Wow. Jangan ragu-ragu slide-nya ya. No defenders. Jangan ragu-ragu cuy. Wow, he moves as if there's no. Nah, di sini gua gagal mulu tadi. Hup. Berhasil kan? Nah. It really shows how relaxed he is. The goalkeeper finds a perfect. Balikan deui, kampret. A guided long pass. Set. Wow, he moves as if there's no defenders. Oke. Wow, he moves as if there's no defenders. Tadi gua gagal, tapi enggak boleh gagal. He shook him off so confidently. Masuk nice cu goal. Yes. Nah ada cutscenes nya juga nih ya. Jadi cutscenes wey micu naonis ya. Boleh lah ya. Menurut gua dari apa ya, penglihatan utama gua, ini adalah game manager yang cukup menarik ya. Wow, gua ini adalah orang yang tidak nama ya, bentar ya. Hup. Nice. Ini adalah orang yang tidak suka bermain bola manager sebetulnya. Gua tuh lebih suka ke gameplay gitu. Jadi kita yang menggerakkan semuanya gitu cuy. 1-0. Tapi ini boleh lah ya. Boleh buat kalian coba gitu ya. Dan sekali lagi gua tegaskan buat kalian, jika nanti kalian tidak bisa masuk di menu lobby awal, kalian menggunakan VPN Thailand ya. Jadi kalian aktifin dulu nih si VPN Thailandnya, terus kalian baru masuk gitu ya. Ngerti lah gitu doang ya. Masa sih ya.
kemenangan pertama selanjutnya apa? Kita lawan Everton, coy. Yeah. The two teams are entering the pitch through the players. Banyak cutscene yang gue suka nih. Game-game kayak gini tuh gue suka ya. Enggak pelit-pelit animasi gitu, cuy. Jesus. Gabriel Jesus, mau kemana nih gue ya? Apakah kita masih oke? Okay. Wow, a tail whip. Apa nih? Oke. Hup. Jadi jangan ragu gitu ya. Apanya sih? Ini nendang kali ya. Gue tendang lah. Damn. Goal. Gabriel Jesus. Weh, main biola dia ya. Oke. Okay. Jadi untuk si bajunya pun udah berlisensi nih guys ya. Sebelum pertandingan berakhir, oke. Okay. Kita masih disuruh-suruh. Nice positioning. Apa nih ya? Gini aja deh. Wow, he moves like a trick show. Nice. Goal. Nice goal. Oke, ini adalah kemenangan kedua dari kita, coy. Baik sekali, cu. Apalagi? Wow. His dribble was truly inspired by Ronaldinho. Seperti Ronaldinho katanya ngegoceknya ya. Nice move. It really shows how relaxed he is. Oh, kok gocekan sih egois ya. Gue gak suka nih egois sebetulnya gini. Tapi gimana lagi, cuy? Emang disuruh gamenya kayak gini? Terkadang egois juga enak kan ya. Wih, pakai guys siapa ya itu tadi? Oke, kita beli. Oke, ini kemenangan berapa kita ya? Ini gak bisa keluar dulu gitu, cuy. Gue mau lihat lobby-nya. Oke, fitur terbuka apa ini kau? Rekrut pemain, coy. Aduh, cantik juga ini ya ceweknya. Rekrut satu kali aja ya. Kita dapat siapa nih? Dan siapa kita dapat siapa nih? Bagus kayaknya ya. Ih, tapi tampilan UI-nya tuh keren, coy. Sumpah deh. Gua kalau game-nya jelek ya gua bilang jelek, coy. Anjing siapa nih? Wah, Ronaldo kah? Bang Dodo? Oh bukan, Mahrez anjing. Pemain Turki ya. Wah, Ren Mahrez adalah gelandang tengah kreatif. Nah, bodo amat. Anjing, kurang ajar dia nya. Oke. Mahrez kita pencet, terus kita apain? Kita gebugin kah? Upgrade. Oke, tur puncak enggak dulu deh ya, enggak dulu ya. Aku pengen lihat-lihat dulu yang lain, manage. Persatu makanan yang kaya berkualitas tinggi membawa suasana hati yang baik, puisi klasik. Wow, gua makan apa nih, cuy? When will the journalists get here? Nah, gua suka game ini tuh banyak cutscenes-nya gitu, cuy. We order first. Hey, Lei, I love you. Cantik juga ya. Nanti the menu here looks di awal-awal gamenya juga kalian suruh ini loh, pilih manager gitu ya. So I chose it. Coffee or not? I know very little about coffee. Hanya... I just eat fish and chips. Nawarin ngopi so aja sampai ribet begini, coy. So, which flavor do you like? Anda suka rasa yang mana? Apa ya? Paling suka rasa yang kamu pesan untuk saya. How about you decide? Kita agak gombal-gombal anjing gitu ya. Memang babi yang gue nih. Ini game bola tapi dibumbui dengan percintaan, anjay. Coffee tastes soulless when it's not your own choice. Apa salah gue ya? The coffee beans here are freshly roasted and are not kept for more than 3 months. Aduh, salah ngomong kayaknya gue nih. Goblok. You can't drink it anywhere else. Apakah rasa kacangnya berbeda? Udah berbicara kacang, jangan ngeres otak lu. Once you taste the freshly baked beans, you won't stand the taste of stale ones. Kacang lu boleh enggak? Manji, salah ngomong. You can taste the flavor of the origin, as if you feel the different lifestyles in different regions. Iya, baca terus ya. Those from South Asia has a herbaceous flavor. Okay. While those from South America taste smoky. But many people prefer something okay, rich okay, in taste. Okay, bacot. Fancy coffee. Gua pengen skip tapi gua masih pengen nonton ya. Or cream. The espresso Romano here is a specialty. It is an espresso soaked with a slice of seeded lemon. It tastes a bit bitter at the beginning, but the combination makes the. Wah, datang lagi nih. Cantik siapa juga nih? Hey. Rambutnya bagus Hi, ya. Hi, Haley. Hi Anna, thank you so much. Have a seat. Yep. It's my pleasure. I'm Anna from the Weekend Observer. Okay.
Hello, Anna. It's very nice to meet you, and it's a pleasure nice to be here. Nice to meet you too. Don't be so nervous. So, let's start the interview. Cantik-cantik, gak tau kenapa ya. Kok gua gak normal gitu ya, lihat animasi cantik aja gitu ya. Bibu banget sih. Oke, mungkinnya daripada kelamaan nanti gamenya, sekian dulu review dari gua gitu ya. Jika kalian suka video ini, jika kalian suka ya, kalian silakan like videonya. Jika kalian gak suka, kalian dislike aja. Di sini gua selalu paling serius buat kalian. Semoga dilimpahkan rezeki yang paling berlimpah, dan semoga kalian disehatkan selalu ya, karena kesehatan adalah rezeki yang paling utama. See you on the next video. Salam gaming football.